Langsung. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa guys ya, mancing lagi kita di banjir-banjiran guys ya, karena kembali air naik ya. Air sekarang naik turun guys. Ini saya di sekitaran masih Trokan Hilir guys ya, di ini spot ini seperti 1 juta umat ini guys ya. Kita coba di sini guys ya. Untuk set peralatan saya gunakan hari ini yang ini guys ya. Dengan joran cacing merah dan relnya saya gunakan Curado DC guys ya. Oke. Untuk lur nanti saya gunakan Soprok guys ya. LG lur ya. LG lur yang besar guys ya. Jadi kita gunakan kalau mau yang besar nanti kita gunakan yang kecil-kecil. Ada juga yang kecil ya guys ya. Ada kemarin berapa pis dikirim. Oke, kita lanjut aja guys ya. Buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di subscribe di sana guys, di like, di komen. Buat yang berkenan di share juga nggak apa-apa guys ya. Ini cuaca agak mendung guys ya. Ini saya sebetulnya tengah hari guys ya, mancing tengah hari sekitar jam-jam 2 jam tengah 2 gitulah ya. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah guys, perdana kita ya. Sambarannya kecil aja guys, cukup diberikan kecil tapi mintanya kurang. Itu gak termakan ya, rupanya gak. Soalnya alah, jangan-jangan sekarang ini kan kayak gini udah agak lumayan nih guys ya. Masa-masa sulit gini ya. Oke, alhamdulillah. Bersama LG Lur guys ya, saya ada lihat dalam tuh ya, warna merah. Oke, kita lanjut lagi, mudah-mudahan ada lagi ya. Ini guys ya. Kerucutnya guys sama LG lur guys ya, anda lihat dalam mulutnya dia. Oke, kita lanjut guys, enggak ada lagi kan? Iya, lagi itu nih kan, jadi panas lagi kan. Langsung.
langsung. Wah, kecil. Jangan pulau saya lempar ya, Pak. One kiss, guys. Langsung jatuh langsung disambar sama dia. Kerannya kecil ya, masih pakai air jilur. Oke, alhamdulillah, syukur ya aja lah, guys. Dan kalau banjir kayak gini ikannya. Oke, mantap. Cek lagi, guys. Jadi kan ini segini, guys ya. Rata dia. Bersama soprok El Jilur ya, guys ya. Berendam mancing, guys ya. Sedalamnya sepaha ya. Hampir sepinggang. Oke lah, kita syukuri aja, guys. Karena ukuran ikan semua rata-rata segini ya. Kena matanya, guys ya. Jebol. Oke, lanjut lagi. Kita aku. Itu baru ya. Ini Pak Susut. Pak Susut. Kalau besar ya. Susut dia. Udah naik susut. Alhamdulillah ini dari yang paling besar di antara yang lainnya, guys ya. Hah. Iya, Pak. Menggunakan El Jilur ya. Dalam tuh memang luar biasa lurnya ya, guys ya. Pancingnya tajam kali. Mantap kali pokoknya. Lanjut lagi, guys. Ikan ya,
Balik. Oke ya teman-teman, kita balik ya, udah sore juga ini, udah mulai malam ini, kita tengok ini udah mulai gelap kan. Nah, kemarin udah mulai gelap nih. Dingin guys, dingin rondam. Oke, untuk hasil kita tengok di darat ya guys ya. Oke, alhamdulillah ini di hasil kita guys ya, ada 5 ekor guys ya, 5 ekor ukurannya kecil guys, gak ada yang besar. Mungkin yang 5 ekor ini paling sekilo guys ya, mungkin pahitnya ikannya 5 ekor paling sekilo nih. Banyak tadi guys yang kecil-kecil, lebih kecil dari sini lagi saya rilis ya guys ya, jadi kita bawa balik lah sebagiannya untuk lauk kita ya. Oke lah guys ya, semoga teman-teman terhibur. Mohon maaf kalau videonya kocolan ya guys ya, sebenarnya nggak sesuai ya sama realnya ya kan. Oke, tunggu video selanjutnya dalam antre guys ya. Kita balik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman terhibur. Ini dia stop nih. Nah. Itu dia tadi. Nyempung-nyempung tuh dari situ.